Oke. Karena ini ada 3 ekor ya. Jadi yang nyuruh tuh kakak itu dan ini asbesnya pada hancur semua. Jadi berhubung burungnya cuma 3, jadi kita udahin aja. Nanti kita bakalan olah hasil buruan yang udah kita dapat ya. Ini baru. Oke lah. Simbang, simbang. Pik, kau belum pulang kan, Pik? Udah mau pulang ini. Ntar apa, Pik? Udah dapat 2 ekor. 2 ekor? Iya. Nah, nah. Oke. Makasih, Pik. Iya, bang. Sip, bang. Sip. Oke, jadi kita ambil satu aja ya. Karena kita sendiri kayaknya satu aja cukup. Jadi 2 lagi aku kasih. Jadi ya segitu aja. Nah, ikuti terus ya, karena ini kita bakalan kita olah tipis-tipis. Oke, nah di video kali ini kita bakalan masak ya, hasil dari tadi kita nembak burung merpati atau burung dara ya. Jadi ini udah aku sediain juga. Nah, di sini ada ini jeruk untuk biar tidak terlalu bau ya. Terus serai, bawang, cabai, dan di sini kita pakai kecap ya. Jadi gimana prosesnya dan hasilnya nanti langsung aja kita olah hasil buruannya. Untuk pertama kita potong menjadi beberapa bagian ya. Kita cuci dulu. Setelah itu kita potong jeruk. Nah, kita masuk ke proses penggilingan ya. Oke, sudah selesai ya. Saatnya kita masak. Sudah bisa kita masukkan ya. Masukkan air sedikit aja biar tidak gosong. Kita masukkan daun jeruk. Kita masukkan serai, jahe, di sini ada gula, garam, sama merica bubuk. Kita pakai satu dulu, nanti kurang baru kita tambah lagi.
itu kita masukkan daging burungnya. Kita biarkan sampai meresap. Kita balik-balik ya, terus menerus biar dia meresap ini. Oke, ini sudah selesai sepertinya. Jadi kita matikan dulu. Selesai itu baru kita santap ya, kita dinginkan dulu. Ini dia ya, nasi lalapan dan ini dia burung kecap kita. Langsung aja kita gas hasil dari buruan kita. Jadi sebelum makan, mari kita berdoa. Kita gas dari burungnya dulu. Nah, ini baru ini aku buat burung kecap pedas ini. Sudah. Lembut, coy. Kita pakai nasi. Ini ada acara ya, jadi kayaknya agak dengar-dengar suara-suara musik. Enak coy. Jadi tadi ini konser deh, Bah. Jadi ini sengaja ngambil satu ya. Tadi aku kasih dua ke yang apa? Karena agak besar. Jadi kita kan mubazir kalau nanti rupanya enggak habis. Jadi aku ambil satu aja. Lembut coy, lembut kali pun. Limonnya. Jadi ini berburu paling cepat rasaku ya. Kita gak sampai 2 menit selesai. Gak sampai 2 menit dam dum dam udah selesai dah.
dadanya cuy. Wih. Dia dagingnya itu tebal. Ya hampir-hampir sama. Kayak apa ya, kayak serat-serat dada canga. Kita coba pahanya. Banyak yang bilang sama aku ya, macam tadi lah aku yang waktu ku kasih itu kan, mereka bilang keras dagingnya, mungkin tahap masaknya yang nggak tahu ya. Kalau selama aku nyari burung gitu, nggak ada kerasnya gitu, gak semua lembut, lembutnya kayak gini. Karena burung ini kalau bisa jangan digoreng kering. Nah gitu, walaupun kita ungkep, gorengnya itu sekedarnya aja gitu. Jangan sampai kering dia. Ya udah, kalau udah kering, selesailah.
Terakhir kita kasih sambal. Nah. Oke, coy. Jadi sudah selesai ya makanan kita. Jadi hasil dari berburu tadi kita disuruh warga ya. Jadi bukan kita nembak diam-diam, tapi kan depan rumah. Jelas kan tahu lah kalian kan. Nah, jadi terima kasih yang sudah selalu support channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu terus kembali lagi ya, nungguin video-video kita terbaru. Sehat-sehat buat kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.